pantau terus di channel kita ini. Ini adalah kloter pertama, gelombang pertama dari Kuala Embakasi, Padang, Sumatera. Oke teman-teman, menikmati terus. Sampai hari ini, tanggal 12 Mei 2020. Oke teman-teman sekalian, kita kembali lagi mengudara di siang ini. Dan ini adalah Embakasi 1 Gelombang 1 Kota Padang. Dan kebetulan saya dari Bali masuk ke Embakasi Padang. Dan ini adalah kondisinya dalam ini pencekan tas wasrek, nggak boleh ini semua. Dan ini adalah antriannya, masih panjang lagi. Dan kita mungkin keberangkatannya adalah di jam 6.25. Dan ini proses antrian. Dan semua juga mesti antre dan barangnya cuma di bawah satu. Kembali teman-teman sebenarnya, nikmati terus perjalanan kita Haji 2024. Dan kita selalu menggunakan dan beritanya update terus. Dan nikmati terus perjalanan kita. Ya teman-teman, nah, ini kondisinya dalam keadaan antre teman-teman ya. Dan semuanya harus sabar, haji itu adalah ikhlas dan sabar. Oke teman-teman, nikmati terus laporan update kita Haji 2024, yaitu di hari H-nya. Dan hari ini kita langsung menuju ke Jeddah, yaitu Padang Jeddah langsung. Ya, tak. Oke teman-teman, kembali lagi kita laporan di siang ini, yaitu ini posisinya di asrama haji Kota Padang Sumatera Barat. Ini adalah kondisi dari jemaah haji kloter pertama, gelombang pertama Embakasi 1 gelombang 1 Kota Padang. Dan ini antri rapi dan juga kelihatan juga lansia sudah dibukakan ya teman-teman. Dan ini semuanya kita berangkat nanti rencananya adalah jam 18.25 menuju ke Medina langsung. Itu diperkirakan adalah 8 jam 30. Oke teman-teman, nikmati terus perjalanan kita. Dan inilah kondisinya antrian untuk ke tempat masyarakat untuk diperiksa semua. Dan perjalanan kita semoga baik, lancar, teman-teman tujuannya teman-teman. Dan ini laporan aku kita dari Haji 2024 ya, menuju Medina, Mekah di Embakasi 1 Gelombang 1 Kepada Padang. Dan ini adalah di dalam kondisi di asrama haji Padang Sumatera Barat. Oke teman-teman, nikmati terus perjalanan kita. Hai. Terus nikmati terus laporan kita ini ya teman-teman, kondisinya adalah di jam sekitar jam mendekati jam 1 lewat dan tetap bersemangat jemaahnya kalau misalnya usianya mendekati 70. Oke teman-teman, terus nikmati laporan update kita di Embakasi 1 Gelombang 1 Kota Padang hari ini menuju ke Medina langsung, yaitu sekitar 8 jam 30 menit.